Pengaruh rakan dan media sosial menjadi penyebab remaja perempuan terlanjur sehingga hamil dan melahirkan anak. Pengakuan ini dibuat oleh remaja hamil luar nikah yang sudah melahirkan anak mereka hasil perhubungan tidak sah. Remaja ini mendapat perlindungan di rumah perlindungan Raudah Sakinah milik persendirian. Menurut Aida, 18 tahun, beliau memasuki Raudah Sakinah ini 5 bulan lalu selepas mengetahui dirinya mengandung 5 bulan. Aida mengakui dirinya terdorong melakukan hubungan seks selepas terpengaruh dengan rakan. Pengaruh saing kot. Sebab kalau duduk rumah, macam masa tu metah je. Macam kita buat masa dengan telefon ke apa. Tapi kalau duduk sini, so macam banyak masa terisi dengan benda faedah kita. Senada dengan beliau ialah Zira, 16 tahun, yang melahirkan anaknya pada 30 Mei lepas ketika beliau masih menuntut di tingkatan 4. Sekolah. Sebab sign ex boyfriend. Mula-mula tak tahu. Lepas tu, lepas tu GIP dia baru tahu. Sedih lah. Namun selepas keduanya memulakan hidup baru selepas melahirkan anak masing-masing di Raudah Sakinah ini, dengan penyesalan dan tekad ingin berubah dan mendalami ilmu agama. Belajar pasal agama, macam kalau bangun pagi, bangun kiam. Lepas tu, baca Al-Quran, tadarus. Lepas tu, maya sunat, poso isni kami. Sebab menjadi tenih. Terkejut. 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 Oh, sayang nak awak? Sayang. Kalau boleh tak tok si bagi orang, tapi terpaksa sebab untuk ia, untuk kejayaan ia, untuk usaha nanti. Sementara itu, bagi Dr. Hafizah Mustaqim, penasihat bahagian perubatan dan kesihatan Raudah Sakinah berkata, sebahagian penghuni disisih keluarga kerana hamil luar nikah. Penghuni bukan sahaja dari Kelantan, bahkan luar Kelantan. Mereka ditempatkan selama 6 bulan hingga setahun. Jadi alhamdulillah dengan kesedaran ini, kami sekumpulan daripada anggota masyarakat yang prihatin menubuhkan Raudah Sakinah. Hari ini kita namakan Raudah Sakinah Kelantan. Ya, demi moto kami adalah selamatkan satu jiwa. Ya. Kalaupun sudah ada kejadian mengandung luar nikah, ya, lahirnya anak tak sah taraf, dengan adanya Raudah Sakinah ini, tujuan dia adalah untuk menjaga dan memberi bimbingan kepada remaja-remaja yang sudah tersasar ini agar satu kesalahan tidak mengakibatkan kesalahan yang lain, ya, contohnya kes pembuangan bayi dan sebagainya. Raudah Sakinah ditubuhkan lebih 15 tahun lalu. Lebih 200 remaja bermasalah ditempatkan di sini dengan 150 kelahiran melibatkan anak luar nikah direkodkan. Paling muda yang pernah menerima kaunseling pemulihan dan melahirkan anak di sini, remaja berusia 13 tahun. Penekanan ilmu agama, penghayatan Al-Quran dengan disiplin yang tinggi diterapkan kepada penghuni rumah Raudah Sakinah ini dalam memastikan mereka terus dibimbing.